Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Panas sih, panggah kok yang meledos Mbak Bu Besti hari ini. Saya mau ke pasar mau cari cabai gitu. Cabai genre gani medeni sekali di Taiwan. Kemarin saya tanya bakulnya itu satu cin itu 400 NT, 200 ribu rupiah. Sampai diinget deh uang. Wah, ini kenapa kok dikasih garis polisi? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Oh, trotoarnya meletek. Trotoarnya meletek mumbul, Mbak Bu Besti. Karena hujan kemarin. Oh, alah. Langsung dikei garis kayak gini. Takut kalau mencelakakan orang gitu. Ya Allah, pasarnya tidak bisa dibiak, ramai sekali. Lalu panjang ke cemama? Ini panjang man. Ini yang lemu. Lao Pan, mau main liang ke? Keram Mbak Bu Besti, ini buat bakar-bakar. Buat gauro. Yang ke itu masih lao? Yang pai. Yang pai, Ci. Oke, Mbak Bu Besti. Saya tadi tanya bakulnya, katanya di sini punya cabai. Jadi saya mau beli cabai di sini. Oh, 这个怎么卖? 380 再一点点，好，你再拿一个，100块。
apa nih yang? Kau. Kukang gak sih? Sese. 100. 100 cm. Delok lah Mbak Bu Besti, cabe 50.000 dapatnya segini loh. Ya Allah. Ya Allah, ini tadi saya menyalakan kamera ternyata tidak empan. Kadung ngomong ngecepret. Oke, sekarang pulang karena Pak Bos mau mendaki gunung lewat lembah.老板辣椒怎么卖？大家一百三。 Ini satu cin 130 NT Mbak Bu Besti, tapi cabenya gede-gede lek ngene iki ulek-ulekannya itu susah sekali ngentekne rejak. Jadi saya nyari yang kecil-kecil gitu. Kecil-kecil cabai rawit. Ya Allah. Ini ada di ngeker-ngeker. Ini 51. Oke, sudah Mbak Bu Besti, saya beli cabai di dua tempat. Yang satu itu satu cin berapa tadi, 450 apa berapa, yang satu 130 NT. Kita delok pedesan yang mana. Ya Allah, golek cabai sama kayak golek emas. Oke Mbak Bu Besti, karena hari ini saya sudah dapat cabai ya toh. Mari kita nyambel. Hari ini saya mau balas dendam pokoknya, karena beberapa hari ini kan saya tidak makan pedes ya toh. Jadi hari ini balas dendam. Ini cabenya yang harganya 51 NT dapatnya segini. Segini. 51 NT itu 25.500 Mbak Bu Besti, dapatnya cuman segini. Ini cabenya gede-gede kayak gini. Dan ini tuh ulekannya susah Mbak Bu Besti, kalau cabai besar-besar kayak gini tuh ulet gitu loh kulitnya. Terus kadang ki ada bau sedikit langu gitu. Tapi ya selangu-langunya ini tidak selangu cabai yang tak beli di online kemarin kayak gitu. Terus kemudian ini yang cabai yang harganya 100 NT tadi, Rp50.000. Bayang no, oke okay, Mbak Bu Besti. Ini harganya 51, ini 100 NT. Tapi saya itu kalau beli cabai di tempatnya yang pertama tadi itu tuh cabenya cenderung lebih pedes kayak gitu, makanya walaupun harganya 100 NT yo. Ya wis tak terabas Mbak Bu Besti. Ya padha ae sih, gede-gede cuman warnanya beda ya. Tak bandingkan Mbak Bu Besti. Ini warnanya kayak gini. Tuh. Padha kan ning layar? Wis padha ae lah. Oke Mbak Bu Besti, mari menyepakkan, mbahnya sedang di kamar.
Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang cabe yang 100 NT tadi ya, Mbak Bu Besti. Pedes sekali. Ini entah yang karena saya sudah beberapa hari tidak makan pedes atau memang cabenya pedes. Oke, sekarang saya mau bikin bojonya ya, Mbak Bu Besti. Kalau makan sambal doang kan enggak ada bojonya kan kayak gimana gitu ya toh. Bismillah. 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 Bismillah, bismillah. Alhamdulillah, akhirnya bisa madang juga Mbak Bu Besti, mbahnya sudah tidur ya. Tak kasih obat penenang sama obat tidur. Oke, ini ikannya tak sokkan di sambelnya gini biar tidak mengentek-ngentek enggon Mbak Bu Besti. Bismillah. Oke, Mbak Bu Besti, sebelum madang jangan lupa berdoa biar madangnya tidak direwangi setan gitu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang, Mbak Bu Besti. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Nyuel ikannya. Ikannya gede banget, Mbak Bu Besti. Sambil lagi. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sambal penyetan gambas sih, peh. Jan enak pol. Sayangnya enggak ada kemanginya, Mbak Besti. Bismillah.
ikannya erinya banyak sekali Mbak Bu Besti, jadi harus hati-hati. Ini tak tutul-tutulkan sambel ya, bismillah, soalnya nasinya udah habis. Ini tinggal belung-belungnya saja. Ternyata sambelnya tidak terlalu pedas, Mbak Bu Besti. Masih tetap pedesan cabai Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kenyang. Ini tadi Pak Bos sudah nelpon Mbak Bu Besti, suruh bukain pintu. Jadi kan pintunya semuanya tak kunci double ya, biar banyak gak bisa kabur.